Saya mewakili teman-teman komunitas milenial, youtubers, dan seniman apa saja yang ada di Gorontalo. Kita suka menjaga budaya Gorontalo. Tapi bagaimana dengan adik-adik kita? Mereka bisa suka seperti kita atau tidak? Seperti bapak-bapak atau tidak? Tanggung jawab kepada siapa? Kepada kita? Kepada bapak? Atau mereka bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Jangan sampai budaya Gorontalo makin lama makin musnah hanya gara-gara yang saya pakai ini, YouTube. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentunya. Yeah, that body's a blessing girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Kali ini saya masih dengan dia. Dia ada bermain tetap. Main drum. Ya, jadi dia main drum dan ini tanggal 10 Oktober pukul 9 pagi ya. Jadi kita masih main pagi ya. Main pagi lagi, main pagi. Sekarang masih dan ke pagi lagi. Nah, dan pokoknya pagi ke pagi. Oke. Gitu ya. Jadi terang masih pagi. Ini terang mau jalan mau ke salah satu restoran yang ada di Gorontalo, Rumah Marli. Pernah saya bikin vlog juga di Rumah Marli. Jadi kita mau ke situ karena akan ada kegiatan FGD bersama TVRI ya, dan kita diundang untuk hadir di situ. Nanti kita lihat gimana perkembangan di FGD itu. Jadi orang jalan ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tunggu kedatangan kerjasama dari kita bertiga, berempat, dan lain-lain ya. Pembicaraan seperti ini atau kegiatan seperti ini bisa terus ada Pak, karena dari awal tadi saya masuk, saya duduk, Pak Noli muncul di depan saya rasa seperti pakar di acara GLC, bener gak? Apa perlu kita adakan satu acara kita dari rada-rada kayak GLC gitu ya, tapi Pak Noli yang bawa selayaknya Pak Arni gitu ya. Kita bahas apa-apa saja yang lebih viral atau yang lebih berkembang di masyarakat Gorontalo, kita bahas dalam acara itu, mungkin saja ya. Tapi bisa bikin acara seperti itu. Itu yang mungkin dari saya Pak, dan semoga kedepannya kita dari masyarakat Gorontalo, terutama saya mewakili teman-teman komunitas milenial, youtubers, dan seniman apa saja yang ada di Gorontalo, kita suka menjaga budaya Gorontalo. Tapi bagaimana dengan adik-adik kita? Mereka bisa suka seperti kita atau tidak? Seperti bapak-bapak atau tidak? Tanggung jawab kepada siapa? Kepada kita? Kepada bapak? Atau mereka bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Jangan sampai budaya Gorontalo makin lama malah makin musnah hanya gara-gara yang saya pakai ini, YouTube atau WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Orang tidak bisa bilang ini Instagram, orang tidak boleh pakai, tidak boleh. Karena orang tidak bisa bohongi, teknologi semakin lama semakin maju dan orang harus ada di situ. Tapi bagaimana orang bisa mengakali, orang bisa memanfaatkan semua itu. Terima kasih, saya Martin. Assalamualaikum. Yo, so agak long ya, jadi karena ini short tengah hari dan orang lagi break makan siang, masih berlanjut di kegiatannya. Jadi dari dasar Gorontalo ini, baru orang lagi nah, ini. Saya mau memperkenalkan mainan baru saya. Saya mainan baru, so. Jadi yang punya kamera ini juga nanti.
yang pegang kameranya itu dia. Endor start ya. Oh iya. Sawah. Pokoknya gitu ya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan semoga berkah khusus. Berkah. DP Asap yang berkah. Coba tarik. Barakallah so. Surya? Rasa Surya? Oh tidak. Rasa yang pernah dipinggang. Rasa sakit. Sudah. Ya, jadi kalau mau lanjut lagi bagaimana nanti? Apakah ini sudah terakhir atau kita masih melanjutkan apa namanya? Kita semua menjawab. Kita akan jawabannya. Ya. Tetap semangat untuk berhasil. Lihat peta. Ya, jadi peta ada di mana? Peta gunung ya. Sekarang mau ke rumah dulu karena barang pesanan saya udah tiba. Jangan lupa klik subscribe dan sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih buat yang sudah subscribe juga. Saya Martani Patrick bersama teman saya Sigit for Life TV. Jangan lupa subscribe juga ya. Bye bye. Ciao.